Kamu tuh pengennya jadi rapper apa jadi penulis lagu? Rapper. Mau jadi apapun, lu selama konsisten, nih ya. Istilahnya, mari kita apa ya? Kalau investor tuh ngelihatnya ownernya siapa, ownernya punya passion di mana, bisa nggak bertahan lama. Nggak cuma ilustrasi, ilustrasi mereka kemudian dijadiin produk yang kemudian bisa jadi part of industri kreatif. Pertama kali tahu soal mulai suksesmu dari mana tahunya? Tahu dari Instagram. Kamu tuh pengennya jadi rapper apa jadi penulis lagu? Rapper. Dia udah membuktikan loh, all the way dari Biak datang ke Jakarta. Dan dia berhasil tadi di dalam studio bikin sesuatu yang menurut gue keren. Nama saya Samuel Simbiak. Saya berasal dari Jayapura, Papua. Saya berkuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Menurut aku musik menyatukan kita. Walaupun berbeda-beda ya dialek, namun dengar musik kan dari nada. Semua bisa menyukai itu. Passion saya di bidang gaming dan saya pengen menjadi shoutcaster dan pengen banget terlibat di industri e-sport. Konsisten, nih ya, konsisten kayak misalnya di channel YouTube. Itu gampang banget sekarang, apalagi kalau misalnya udah banyak yang nonton terus, ya mungkin 100 orang lah gitu kan sehari. Makin lama tuh bakalan makin terus berkembang. Dia orangnya supel banget, terus terbuka juga, dan emang suka berkomunikasi sih kalau gue lihat. Soalnya kan kayak kebanyakan gamers itu kayak lebih cenderung ke pendiam-pendiam gitu. Dan awalnya gue kayak agak worry kalau dia itu anaknya terlalu pendiam. Tapi ternyata enggak, banyak banget nanya-nanya tips and trick juga lah gitu. Walaupun kita lagi enggak sesi mentoring tadi gitu. Jadi emang kayak pengen taunya itu juga tinggi banget. Selamat sore. Saya dari tim Lusukesmu ingin mengantarkan hadiah untuk Ahmad Las sebagai pemenang kategori gaming. Tema dari calon fotografi ini kan budaya Indonesia. Nah, awalnya itu di daerah lingkunganku ada pagelaran wayang. Budayaan itu sangat bagus sebenarnya dan patut untuk dilestarikan. Sehingga aku berpikiran foto ini bagus untuk diupload di calon fotografi dari Intel. Material bahannya pasti sama, kualitasnya sama. Yang membedakan paling ya ilustrasinya. Harus bagus atau gimana, atau sesuai marketnya enggak gitu. Karakternya itu dia mau belajar banget dan aku rasa dia bisa berkembang lagi. Gambarnya dia sendiri itu udah tekniknya udah untuk mahasiswa itu dia udah bagus banget. Lo mau menggunakan musik sebagai salah satu kendaraan untuk bisa mempersatukan Indonesia. Iya. Selamat sore, saya dari tim Lightsmu. Saya mau ngasih hadiah buat Samuel sebagai pemenang tantangan musik. Oh iya. Wow. Selamat ya. Kamu punya ide, kamu punya program, kamu udah tahu untungnya berapa. Kemudian diakumulasiin hasil penjualannya. Ide shortcasting saya tuh referensinya tuh dari Kyle sama Audipixel. Kyle itu salah satu caster yang punya analis bagus. Dan sementara Audipixel tuh caster yang nge-rap dan benar-benar intonasinya bagus. Main control. Oke, udah di Eul, metamorphosis juga. Fata ini bakal nge-push sih ke arah high ground. Bener-bener sakit deh mereka. Kan sekarang ini serba digital ya. Nah, saya kepikiran gimana membuat gym yang sudah berbasis aplikasi gitu. Sebenarnya datang karena inspirasi. Saya buat seperti itu supaya kita bersatu dengan judul lagu Indonesiaku. Oke, oke. Indonesia paling oke. Sabang Merauke.
Buat kamu yang belum sempat mengikuti tantangan mulai suksesmu, pantau terus sosial media dan website Intel Indonesia. Siapa tahu kamu bisa jadi pemenang berikutnya.